Kurangan siswa yang terjadi di SMP Negeri 32 tidak mendapat tanggapan serius dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Bahkan mereka terkesan menghindar saat dikonfirmasi terkait hal tersebut. Sementara itu, wakil rakyat di DPRD Kota akan segera memanggil Kadisdik untuk mendengar penjelasan secara detail terjadinya kasus kekurangan siswa di SMP tersebut. Fenomena kekurangan siswa baru yang terjadi di SMP Negeri 32 seakan menjadi hal biasa bagi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Meski sudah mengetahui persoalan yang dihadapi sekolah yang berada di Alalak Utara tersebut, namun pihak Dinas Pendidikan Banjarmasin terkesan tutup mata dan tak peduli, termasuk solusi menutupi kekurangan siswa di sekolah itu. Saat dikonfirmasi ke kantor Dinas Pendidikan di Jalan Pierre Tendean Banjarmasin, tidak satupun pejabatnya berada di tempat. Melalui pesan singkat medsos, kepala pembina SMP mengaku belum menerima laporan adanya SMP yang kekurangan siswa baru. Problem kekurangan siswa di tengah sistem zonasi mendapat perhatian dari anggota DPRD Kota Banjarmasin. Ketua Komisi 4 Bidang Pendidikan Faisal Haryadi akan segera memanggil Dinas Pendidikan untuk mendengarkan penjelasan secara detail terkait hal tersebut. Belakangan ini ditemukan ada satu sekolah yang justru muridnya sedikit dari kuota yang telah ditentukan di sana. Jadi sekitar 116 atau 119 yang akan diterima di situ, tapi justru masih sangat di bawah. Nah, jadi kami akan mencoba mengevaluasi ini, karena memang kalau melihat dari segi geografis, ada 4 sekolah yang berdekatan dengan sekolah ini. Nah, ini kan jadi hasil evaluasi kita, karena nanti akan kita bicarakan dengan dinas apa solusi konkret dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk menanggapi hal ini. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi sebenarnya bertujuan untuk membagi rata siswa di seluruh sekolah. Sayangnya hal itu tidak sepenuhnya berlaku. Di Banjarmasin masih ditemukan sekolah yang kelebihan dan kekurangan siswa karena lemahnya pengawasan dari dinas terkait dan pemerintah daerah. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan.